Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di Liatin Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai cara menulis huruf tebal, huruf miring, dan juga huruf coret tengah di WhatsApp. Tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu channel ini. Makasih teman-teman. Oke, yang pertama yaitu kita belajar mengenai cara menulis huruf tebal. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Kalian tinggal tambahkan tanda bintang di depan dan di belakang teks yang diinginkan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu cara menulis huruf miring, yaitu kalian tinggal menambahkan underscores di depan dan di belakang teks yang diinginkan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk cara yang ketiga yaitu cara menulis huruf coret tengah di WhatsApp. Nah, langkahnya yaitu kalian tinggal tambahkan tanda gelombang, kemudian kalimat yang kalian inginkan, kemudian kalian akhiri dengan tanda gelombang lagi. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Gimana, mudah bukan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya teman-teman. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum.